Ahli-ahli yang berhormat, setelah lebih setahun berlalu, negara masih lagi belum bebas penuhnya daripada pandemik COVID-19. Negara dan rakyat beta telah terlalu lama dibelenggu dengan masa hadapan yang kelam, bergelut dengan isu kesihatan dan juga kemurungan ekonomi. Terlalu ramai rakyat beta yang terkesan dengan penularan pandemik ini. Dan terlalu ramai juga rakyat beta yang telah kehilangan sumber rezeki. Ratusan pucuk surat telah beta terima dari rakyat beta yang merintih penuh duka dengan seribu harapan agar sinar perubahan dapat mereka kecapi dengan segera bagi meneruskan kehidupan seharian seperti biasa. Nasihat beta kepada semua ahli-ahli yang berhormat, jangan sama sekali meletakkan masa depan negara dan rakyat beta sebagai taruhan dalam percaturan untuk mencapai agenda tertentu. Justru, ingin beta menyuruhkan kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian untuk mengembalikan fokus pada usaha memerangi pandemik COVID-19 ini serta membawa kembali sinar kepada rakyat beta dan negara tanah tumpahnya darah kita. Semoga Malaysia serta rakyat yang beta kasihi akan terus diberkati dan dianugerahkan oleh Allah SWT dengan taufik dan hidayah, aman sentosa serta hidup bersatu padu di bawah lindungannya.